Bitung ada jurusan Pekalongan nggak, Mas? Ada. Ada. Oh, red bus untuk line Pekalongan ya. Pekalongan dari Cibitung. Dari Bekasi. Bekasi atau dari Cibitung? Memang belum dibuka buat semua. Ada beberapa yang masih ditutup karena masih belum dibuka aja jalurnya. Bisnya enggak ada. Mas, makanya kenapa sekarang tujuan Madura yang turun Cikarang diturunin di pintu tol? Nah, kalau kayak gini nih sampean laporan, Mas. Kalau sampean enggak laporan, kita kan enggak tahu kelakuan anak-anak di jalan. Ikut air berapa, Mas? Tolong bikin laporan, bikin postingan, Mas, biar kita bisa tindak krunya. Soalnya kalau kalian nggak ada laporan, kita jadi nggak tahu. Kalau perusahaan itu setiap meeting, setiap briefing, bahkan selalu diingetin, jangan pernah nurunin penumpang di tol, kecuali penumpangnya memang minta. Dan, jadi kalau sampean ada pelanggaran operasional ketika kalian naik Haryanto nih, terus ada pelanggaran operasional yang dilakukan sama kru, kalian laporan. Kalau kalian nggak laporan, aku nggak tahu. Mas, tolong suara kenalpot Kapolista berisik banget. Oh ya? Ya, Bekunto? Ya. Emang gunanya kenalpot aneh-aneh? Iya, biasa standar. Hah? Ini standar apa variasi? Biasa. Telepon, Bekunto? Oh, bisa ada. Pasang aneh. Tadi ini pasang aneh, ya? Tapi agak cemprengnya. Maksudnya, ini kan buatan seperti standar. Boleh. Telepon, Bekunto, boleh. Untuk mangkat lagi. Baik. Punya telepon. Siapa kurunya telepon? Suruh balikin lagi kenapa nih? Senang amat dimaki-maki orang di jalan. Ya kalau orang kalau nggak senang terus ngedoain jelek gimana? Oh nggak mikir amat sih anak-anak itu. Mas minta doanya buat ibu saya kemarin jadi korban hari 88. Amin amin mas. Gimana ibunya? Udah di mana sekarang? Kemarin ada satu yang agak parah. Maksudnya parah. Jahitan sih, sampai jahitan, sampai sobek kakinya ya. Ya Allah, terus musibah. Akhirnya PPKM. Ada tiga kemarin korbannya, yang luka-luka. Yang satu patah tulang, yang satu jahitan kaki. Yang satu lagi yang ibu-ibu, gimana itu? Kondisi ibunya gimana sekarang, Mas? Mas, doain saya, nggih, saya lagi nunggu pengumuman kelulusan CPNS Kemenhub, Canggi Alfa Nusantara. Amin. Gua doain banget bener-bener kamu bener-bener bisa lolos. Insya Allah lu semua yang nonton live gua saat ini orang-orang yang baik dan berharap hal-hal baik di dunia transportasi. Makanya kalau lu kerja di Kementerian Perhubungan, gue pasti percaya banget kalau lu bisa membawa dunia transportasi lebih baik. Salam dari Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan. Di Yomani ada nggak? Ada. Gue Yomani terusannya dari Bumi Ayu ya? Selawi ya. Hah? Sementara ini masih tutup ya? Masih off ya? Yomani bisa. Oh masih buka. Mas, kapan upload lagi update garasi Banyuwangi? Masa tiap bulan harus update sih, Mas? Kalian lihat sendiri aja sih. Banyak yang upload di media. Masa ya gua kerjaan gua cuma ngupdatein begituan mulu. Semoga HRX cepat berkembang dan sukses. Amin. Deva pengen foto bareng Mas Rian. Sini ke sini. Gila gua kayak penyiar radio, cuy. Ya kalau mau. Mas, selain Margasari sekarang armadanya gak pernah standby. Ya tapi ada kan. Solihin Esafawi. Assalamualaikum, selamat pagi mas. Pagi mas. Hercules di Priok ada mas. Ada. Harap Raci Mantono dari Barat angkatan malam belum makanya. Yomani Solo gak ada. Yomani Solo, Yomani Jakarta. Kapan main ke Purwantoro mas? Kapan ya? Jutaan perjuanganku untuknya, ku sayang dia. Untuk Natal dan Tahun Baru kenaikan tiket berapa duit mas? Jis, harga Tahun Baru udah pada keluar belum? Belum mas.
PO lain belum ada? Belum ada. Nunggu paguyuban terminal biasanya, Mas. Kalau mereka naik, kita semua naik. Jadi kalau naik itu enggak cuma Haryanto, tapi semua PO naik. Harusnya naik biasanya. Naiknya paling 20 ribu, 30 ribu.